Uh, cukup perkataan Imam Malik rahimahullahu taala dia mengatakan kaidah yang indah ya uh, dia mengatakan diantaranya ya la lan yuslihu hadhil umma illa bima saluha awwaluha umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama kemudian beliau berkata juga famalam yakun yauma idin dinan falan yakunal yauma dinan apa yang di zaman sahabat bukan agama zaman sekarang juga bukan agama jadi kita tidak tentang perkara dunia. Perkara dunia silakan berinovasi, berkreasi silakan, ya. Bermodifikasi silakan. <tuh> Tetapi kalau perkara agama, cukup perkataan Imam Malik, "Faman la, lam yakun yauma idzin diinan, falan yakuna al-yauma Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena enggak mungkin tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Aneh. Kalau sekarang dianggap agama, padahal di zaman dahulu bukan agama, berarti nah agamanya nabi dahulu, waktu nabi meninggal dunia, belum sempurna, maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan menambah, nambah ajaran tersebut. Ya. Ada perkara-perkara yang di zaman nabi tidak ada sekarang menjadi wajib. Subhanallah. Dan itu ada, ya. di zaman nabi enggak ada nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya, dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya. Maka ingat-ingat perkataan Imam Malik, Faman lam yakun dinan, falan yakun al Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para uh, sahabat, para salaful ummah, mereka yang lebih paham tentang uh, maksud dari